perintahlah keluargamu bisolati untuk melakukan sholat, wastabir alaiha, sabarlah dengan itu semuanya. Sebab melakukan sholat harus dengan kesabaran, nyuruh orang sholat dengan penuh kesabaran. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki. Nahnu narzukuka, aku yang berikan rizki kepadamu. Wal akibatu litaqwa, pungkasan kebaikan hanya untuk dengan ketakwaan. Baik, kita disuruh mendidik anak kita agar selamat urusan di akhiratnya. Yang diperintahkan itu wa'mur ahlaka bisalah, suruh sholat. Tapi yang diperintahkan yang paling utama untuk anak kita bukan sholat. Bagaimana cari duit? Bagaimana mencari kehidupan dunia? Bukan urusan agamanya. Dan ini harus kita hubungkan dengan hikmah sebelumnya tentang maqam sebab, maqam tajrid. Maqam sebab, anggap kita ini semua di maqam sebab, anggap saja. Artinya kita harus mengambil sebab untuk mencari dunia, untuk memberi nafkah anak istri. Kita mencari, tapi waktu kita mencari harus dengan penuh keyakinan bahwa rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Dan kita menjalankan ini semuanya karena kita berada di maqam sebab. Harus kita menjalankan ini semua, tapi keyakinan harus kepada Allah bahwasanya semuanya sudah dijamin. Di sisi lain, maka yang belum dijamin dan kita diminta ini harus serius dong. Maka gunakanlah di saat engkau berkecimpung dengan sesuatu yang sudah dijamin, gunakanlah sesuatu yang engkau sudah dijamin untuk apa yang engkau diminta oleh Allah. Sesuatu yang dijamin adalah dunia. Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia. Cari dunia, bahkan ada dalam riwayat yang banyak himbauan untuk mencari dunia. Tapi ingat, mencari dunia yang sudah dijamin oleh Allah untuk memenuhi sesuatu yang kita diminta. Jangan sampai dunia untuk dunia. Lihat dalam hadis Nabi banyak misalnya, kalau kita menggunakan dunia untuk akhirat, nilainya bukan dunia lagi kok. Dalam hadis bersamanya, ingkana, jika ada orang melakukan maksudnya kharaja yas'a, jika ada seorang laki-laki keluar berusaha liwaladin lahu, untuk anaknya, kana fisabilillah, jika ada seorang kharaja yas'a, ada seorang mencari liabawaini syaikhani, untuk memberikan nafkah kepada bapak ibunya yang sudah tua, fisabilillah, bahkan ada orang yang mencari rezeki untuk dirinya sendiri agar tidak minta-minta, maka itu fisabilillah. Ya, ada orang mencari rezeki untuk anak-anaknya, fisabilillah. Tapi jika ada orang mencari dunia untuk bangga-banggaan dunia, dikatakan fisabilis syaitan, di jalannya syaitan. Artinya yang berkecimpung dalam dunia bukan suatu yang terlarang, tapi segera diarahkan agar dunia kita ini yang kita cari, dunia yang sudah dijamin untuk kita, kita kalau mencarinya maka gunakan dunia ini adalah untuk berbekal kita menjalankan apa yang kita diminta. Mencari dunia sudah ada jaminan. Kita bukan, sehingga orang diimbau untuk mencari nafkah dan seterusnya. Bahkan ada yang berbakat mencari rezeki. Bahkan banyak yang dipilih oleh Allah menjadi orang kaya. Maka sadarlah dengan kekayaan yang didapat ini untuk sesuatu yang tuliba minka, yang engkau diminta untuk melaksanakannya. Bagaimana sholatmu tegak? Bagaimana zakatmu terbayar? Bagaimana puasamu bisa benar? Jadi jangan sampai malah kebalikannya, mengorbankan akhiratnya untuk dapat dunia. Ini orang keblinger. Akan tapi jadikan duniamu untuk akhirat. Maka berjayalah orang ini. Dia pun kelihatan di dunia adalah orang yang kelihatan kaya raya dengan mobil mewahnya, dengan rumah megahnya. Akan tapi ternyata kekayaannya yang ia cari untuk matulibamin, untuk melaksanakan apa yang saat ini diminta oleh Allah. Sehingga bekerja keras. Akan tapi lihat sholat lima waktu tidak pernah ditinggal. Dia akan senantiasa di awal waktu. Zakat dibayar. Puasa Ramadan benar. Justru kekayaannya menjadikan dia untuk tidak bermaksiat.
kaya raya dia berpikir, kalau saya nyopir sendiri banyak ngelihat aurat di jalan. Akhirnya berpikir, mending saya disupiri sama sopir saya pejam mata misalnya gitu loh. Karena jalannya jalan rusak. Misal dia menggunakan kekayaannya untuk menjauhkan dia dari dosa. Membuat rumah yang seperti apa? Dia berpikir untuk menjalankan perintah Allah dengan kekayaannya. Tapi sebaliknya itu manusia yang keblinger, yang mata hatinya mati, dunia tidak apa, akhiratnya korban. Akhiratnya korban untuk mencari dunia, ternyata harus kehilangan sholatnya. Mencari dunia kehilangan kerudungnya. Mencari dunia kehilangan puasanya. Mencari dunia tambah dimurkai oleh Allah dengan kemaksiatan.